gimana Pak? Masih bersama Babang Tampan se-Indonesia Raya nih. Dan sekarang kita mau mandiin Brook dulu nih para survivor. Aduh Bensu, Dika, Brooknya berenang ke arah kita nih. Aduh gimana dong, ayo kita kabur. Sini nak, come to papa. Udah mandi pakai ini aja. Nah, panas-panas gini paling seger banget ya Bang mandi bareng Brook-Brook kece. Kalau mau pacaran mandi dulu. Mandi ya, dulu. Mandi dulu. Yang bersih. Ini udah belum mandi mau pacaran, ntar pulang-pulang polisi jemput. Tuh, coba. Ini bagus loh, mandinya bersih. Semua rambut dikedepanin. Lebih cakep, lihat. Ini lebih oke. Udah Pak, yuk. Apa tadi mau kita kumpulin? Kita udah selesai mandiin Brook para survivor, kita mau kumpulin kelapa, let's go, Bang. Masih jauh nggak nih Pak? Wah deket-deket tadi udah deket-deket terus, patah juga nih betis. Iya. Coba kau pikirkan, coba kau renungkan, apa yang kau inginkan telah aku lakukan. Sama, neng, bro. Coba kau pikirkan. Ini. Lah. Awas. Udah dikasih makan gak mau naik, waduh. Lu resek kalau kenyang. Pak, kok dia gak mau naik nih, Pak? Iya. Pak, nang ning. Ini kenapa dia gak mau naik? Nang ning. Lah. Nah, ya. Go. Wah, kayaknya ini gak dikasih telur kayak tadi nih, Mak. Mak, dikasih. Awas deh, Dik. Kasih yang gede aja deh. Emang gak iko. Yang ini aja yang udah berpengalaman. Udah, Pak. Coba, Pak. Ini, Pak. Yang ada kejanggalan ini kayaknya. Woi! Lepas! Pinggir, mungkin dia nggak mau Pak juga. Bapak! Andika. Bapak! Andika takut banget ada survivor. Lihat ya. So pengertian. Katanya Andika. Oh, sekarang dia mau. Ah, itu ngomong apa artinya? Iya, kita nggak ngeliatin. Dia nggak mau diliatin, malu. Lagi terus. Ini kenapa nih ya? Itu kali ya? Kulkas atau rice cooker nih gue rasa. Door prize. Terus, kamu bisa. Pak, belum masih diputer. Awas! Wow! Dari Pariaman kita lanjut ke Surabaya yuk para survivor. Di Surabaya akan ada kisah haru dari Babang Tampan saat bertemu fansnya yang mempunyai fisik tidak sempurna. Langsung aja yuk kita simak. Apa sih? Iya Bu, ini aku kangen. Ini kenal adik kakak. Sik, sabar. Kamu jangan kayak cacing kepanasan. Coba. Hei, yowes gini. Kamu kalau nggak percaya, coba kamu sini cari Oza yang mana sih? Raba sama orang. Kamu kok. Di mana Bu? Jakarta. Di mana? Aku jadi ikutan berdiri. Aku di mana? Sama siapa? Babang bisa aja nih jalin fansnya. Ayo coba tangkap Babang. Babang ada di mana? Di mana ya? Dengan siapa? Semalam berdua. Jadi gini Bu. Gimana nih ceritanya? Ini kami kan dari Survivor Trans TV. Oh. Ada Ruben Onsu, ada Bibi Noni, dan kali ini ada Andika Kangen Band. Oh, ya. Gitu. Kamu mau fans banget sama Andika. Iya. Mau fans banget. Dan Survivor menemui Andika dengan artis ini. Salaman sama Kak Andika.
pengen ngomong apa sama Kak Andika? Kak Andika, aku mau fans banget sama Kak Andika. Ya, makasih Mbak ya. Kak Andika sehat selalu. Amin. Amin. Ya Tuhan, aku sangat bersyukur dan terharu walaupun dia tidak melihat ketampananku, tapi dia tetap setia mencintai karya-karyaku yang sangat tulus dan berharga. Apa yang ingin lu ngapain? Ya senang lah Pak, makasih banyak. Mbak Ega makasih banyak. Ya enggak, karena kan selama ini juga Dika kalau nyanyi ketemunya sama orang yang, ya maaf ya, yang sempurna Mak. Dika terharu ya? Iya lah. Andika terharu melihat Linda ngefans sama Kak Andika. Iya, makasih Mbak. Sama-sama. Ya, dan Mbaknya sehat semua lah gitu. Amin. Panjang umur. Amin. Marah rezeki. Amin. Ya gitu lah Mbak ya. Itu rumah lah. Ini. Iya. Apa kan namanya orang ngefans? Namanya orang ngefans. Saya pun terharu melihat pertemuan antara Andika dengan fansnya, karena di sini buat saya Andika itu sangat anak baik. Saya ingin dekat sekali dengan anak ini. Doakan mudah-mudahan Andika juga terus naik karirnya ya, bagus. Dan buat saya, Pak Linda ini belum pernah melihat indahnya dunia. Baru kali ini melihat sosok Andika yang kuat dan kocak ternyata mempunyai hati yang lembut. Seorang fans yang tunanetra mampu membuatnya menangis terharu dan bahagia karena cinta tulus seorang fans. Yang ingin saya lihat adalah wajah ayah ibu saya. Terus? Oh, belum pernah melihat wajah ayah ibu? Belum. Keinginan yang sangat sederhana, tapi sulit untuk diwujudkan. Dia hanya ingin melihat kedua orang tuanya. Teman-teman, semuanya melihat semuanya. Ya Tuhan, maafkan aku yang tidak banyak bersyukur. Terima kasih atas mata yang dapat melihat indahnya dunia ini, Tuhan. Kak Andika jangan nangis. Ya, Andika terharu. Kita gak punya balon. Andika terharu melihatnya. Oke, Bu, katanya di sini ada ruang musiknya. Ada. Eh, mumpung ada Kak Andika kangen band, kita nyanyi bareng sama Kak Andika yuk. Yuk. Andika mau lihat mereka nggak? Yuk. Hanya di Survivor, let's get lost. Let's go. Kira-kira apa ya yang membuat Babang Tampan tidak mau melanjutkan syuting? Dan sampai produser Survivor pun turun tangan. Jangan kemana-mana, tetap di Survivor, Let's Get Lost, Let's Go! Survivor, Let's Get Lost, Let's Go!